tepatnya di Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terdapat pemandangan yang sangat indah bernama Bukit Manglayang. Hamparan sawah nan luas dan juga udaranya sangat segar. Di balik keindahannya ada kisah perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Jepang. Di balik Bukit Manglayang di belakang saya di Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi ini memiliki bukti sejarah bahwa perjuangan bangsa Indonesia menang melawan penjajahan di zaman Jepang. Kisah perjuangan kemerdekaan Indonesia pun masih terlihat di tengahan sawah. Hanya ada 3 puing bangunan yang mirip benteng tanpa nama. Belum ada penelitian bahkan dari pemerintah setempat untuk melestarikannya. 3 puing ini letaknya berdekatan, namun jika diukur satuannya bisa mencapai 5 hektar. Puing pertama bisa dilihat mirip sebuah kolam ataupun pintu pengairan. Puing kedua terlihat ada 2 gerbang pintu yang panjangnya mencapai 100 meter dengan ketebalan dinding hingga 5 meter. Sedangkan puing ketiga belum jelas yang kemungkinan bekas tembok yang masih utuh. Menurut Nanang, saksi sejarah, benteng ini sudah 3 penjajahan yang menguasai. Dari zaman Inggris, lalu Belanda, dan terakhir Jepang. Warga pun saat itu menyebutkan bukan benteng, namun pabrik Cina. Karena sangat luas dan terdapat rel kereta api, serta instruktur jalan yang baik. Benteng ini hancur setelah diserang tentara Indonesia dan juga warga menggunakan bambu runcing pada tahun 1945 saat melawan Jepang. Puing-puing bangunan dahulunya masih besar dan juga gagah, walau terlihat bom serangan pejuang Indonesia. Namun sayangnya, pada tahun 1960 warga mulai berdatangan. Puing-puing tersebut dihancurkan dan dijadikan lahan masyarakat untuk bertani hingga sekarang. Mulai kapan di benteng itu dihancurin sama warga sekitar atau gimana? Tahun 60-an lah. 60-an ya. Lahan habisnya. Masyarakat sini ya. Kan disuruh Paruda supaya dibikin sawah-sawah semuanya. Supaya subur masyarakat. Memang jelas subur. Memang tanah sini subur ya. Ya subur, benteng-benteng enggak ada, bikin sawah. Makanya enak. Jalan habis. Tidak ada catatan sejarah perjuangan yang tercatatkan di benteng Bukit Manglayang ini. Masyarakat hanya mengenang dan juga merawat sisa-sisa puing benteng dan sepakat tidak ada yang boleh merusaknya kembali. Martomi Oktora, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.